Welcome back to Indoreact. Ya, kemarin aku sudah react One Avenue Band, kisah antara kita versi video klipnya ya. Kalau nggak salah yang di video klipnya atau yang di lirik videonya ada di deskripsinya itu ada cerita tentang lagunya. Lagu ini kalau nggak salah diciptain atau di aransemen gitu ya sama orang yang penglihatannya kurang gitu ya. Kalau menurutku unik ya. Aku juga sempat lihat lirik videonya ya. Beliau tersebut dengan penglihatan yang kurang dia bisa main segala macam alat musik gitu ya. Berarti dia tahu tentang musik ya. Unik banget menurutku. Jadi aku pengen lihat dia yang live. Ya langsung aja terlihat One Avenue Band yang bisa antara kita live di era akustik ya. Nah itu kayaknya yang nyetain lagu ini dan aransemen. Mengapa terjadi pada diri ini? Memang suara dia ini lembut ya. Meneruskan lagi kisah kita yang telah kita bina bersama. Bisa main piano lancar gitu ya. Ini telah hancur karena kau memilih dia. Ku tidak menyangkakan engkau seperti tuh ini juga ini. Penglihatannya kurang ya. Diriku tanpa aku sadari. Bodohnya aku, ku bisa mempercayakan kamu tanpa ku sadari. Kau mempermainkan cinta. Enak lagunya ini, enak sebenarnya. Easy listening banget, gampang diingat banget ini. Sayang, haruskah kau memperlakukan aku sebegini? Apakah salah diri? Kayak dengar versi studio rekaman, versi kaset. Sehingga engkau sanggup duakan cintaku. Ku terima apa yang kau lakukan padaku. Oh, dia sambil meraba gitu ya. Kesali, hey, dan berasa berarti dia sudah hafal ya di kepalanya. Nggak ada akordionnya ya, akordion. Hati ini tak dapat merubahkan apapun. Diri ini telah dimiliki tanpa ku sadari. Mungkin aku bukan yang terbaik. Ku terima apa yang kau lakukan padaku. Ku kesali dan berasa kecewa terhadap dirimu. Ku amat menyesali mengenali dirimu. Ku berjanji akan meneruskan hidupku tanpa. Jarinya sudah lancar banget. Oke.
keren. Bagus lagunya ya. Kayaknya itu yang main piano itu yang nyetain lagunya, yang aransemen juga ya. Siapa namanya aku lupa gitu. Aku apresiasi ya, karena dia kualitasnya tinggi banget ya. Main pianonya lancar banget ya. Dengan gak ngeliat ya, karakter vokalisnya di live ini kalau menurut aku enak banget ya, lembut banget. Dan itu vokalisnya itu dua ya, atau cuma featuring ya sama yang cewek tadi ya. Tapi kalau memang dua vokalisnya, bagian ceweknya itu bagian dia bernyanyi itu kok sedikit banget ya, gak ditambahin gitu, cuman di ujung-ujung dan ya sedikit banget lah partnya itu, kurang kalau menurut aku. Dan untuk keseluruhan bagus ya, bagus, live-nya bagus, harmonisasinya dapat banget ya antara musik sama lagunya, keren lah pokoknya. Ya, untuk video kali ini itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.